Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Farid dan Diana nampak bahagia waktu itu, kata Johan Asari. Kemelut rumah tangga pasangan pelakon Farid Kamil dan Diana Daniel ketika ini turut mengejutkan pelakon Johan Asari 37. Johan berkata dia tidak nampak Farid dan Diana ada masalah rumah tangga sepanjang membawa mereka sekeluarga membuat ziarah dan umrah di Mekah Februari lalu. Saya nampak Diana juga memeluk Farid dan mereka kelihatan seperti keluarga yang bahagia sepanjang kami di Mekah, katanya kepada Harian Metro. Johan berkata di sana juga dia banyak menemani Farid sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Saya yang menemani Farid buat rukun umrah iaitu tawaf dan sa'i. Farid nampak sangat ikhlas ketika buat ibadah dan menyentuh hati saya. Dia banyak menangis ketika tawaf dan setiap kali buat umrah. Ketika masuk raudah, Farid tidak putus melakukan solat dan menangis ketika rukuk dan sujud. Sayalah yang menjadi saksi semua itu, katanya. Ditanya sama ada Farid ada bercerita mengenai masalah rumah tangga atau perihal Diana padanya, Johan berkata Farid sangat menjaga nama baik keluarganya. Farid juga memuji Diana sebagai isterinya dan membenarkan Diana untuk melakukan ibadah dengan tenang di Tanah Suci. Apa yang saya nampak di sana, Farid suami yang bagus, ayah yang baik dan tegas dengan anak-anak, katanya. Bagaimanapun, sebagai rakan, Johan mendoakan yang terbaik buat rumah tangga Farid dan Diana. Saya sedih dengan apa yang berlaku dan mendoakan mereka tidak berpisah dan dapat berbaik semula, katanya. Terdahulu, Johan ada berkongsi beberapa gambar dan video ketika menunaikan umrah bersama pasangan itu dan anak-anak mereka sekaligus meraih perhatian netizen. Kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.